Hi, welcome back to my channel. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Dan hari ini saya nak kongsi dengan you all resipi puding panna cotta topping fruit cocktail. So, mula-mula sekali saya akan masukkan 1 liter fresh milk. So, fresh milk yang saya gunakan adalah daripada jenama Anchor. Ah, you all. Dan seterusnya saya akan masukkan 1 liter whipping cream pun jenama Anchor. So masa saya masukkan fresh milk dengan whipping cream ni, saya tidak buka api lagi ataupun saya tidak pasang api. Dan bila saya masukkan semua, baru saya pasangkan api dan saya kacau perlahan-lahan sehingga mendidih. Dan seterusnya bila dah mendidih, saya akan matikan api dan saya akan masukkan serbuk panna cotta. So saya gunakan 250 gram serbuk panna cotta. Dan seterusnya saya akan buka balik api ni dan buka secara perlahan dan saya akan renehkan dan kacau sehingga semuanya sebati. So lebih kurang macam 3 minit macam tu lah. So bila dah masak, saya akan ambil puding, letak di dalam bekas dan saya akan tabur fruit cocktail. So untuk topping, saya akan menggunakan crystal jelly, perasa strawberry dan saya campurkan dengan 2 gelas air panas. Dan kacau-kacau-kacau dan saya akan tuang ke atas puding kita. So saya masukkan puding ni ke dalam peti sejuk sehingga sejuk. Dan bila sejuk, dia ready untuk dihidangkan. Thank you kepada Ijam Hilmi Kitchen sebab bagi saya video ni. Dan kepada anda yang menonton, selamat mencuba.